Oke, Ipin, kita berdua akan mengajak Opa jalan-jalan hari ini. Jalan-jalan kemana ini, Upin? Iya, Upin. Opa kamu mau bawa jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan ke dermaga mau nggak? Iya, boleh kalau begitu. Ayo cepat masuk sini, Opa. Ayo cepat. Ya, aku dulu di mana? Di sini, di depan. Oke. Oke, guys. Ayo kita bawa Opa jalan-jalan. Wah, juga langsung penyuk mobilnya. Kita bawa Opa jalan-jalan berkeliling kota, guys. Dia baru datang dari kampung Durian Runtuh. Kita bawa dia jalan-jalan. Woi, kenapa mobil ini? Astaga. Upin, pelan-pelan bawa mobilnya, Upin. Iya, Opa. Emang seperti ini, Upin, kalau bawa mobil. Iya, Opa. Upin emang begini gaya bawa mobilnya. Bikin rusak mobil aja. Waduh, kalian ini aku sudah peringatkan. Jangan bawa mobil cepat-cepat, berbahaya. Tapi Upin tidak mau dengar, Opa. Jalannya selalu begini. Aku tidak tahu kenapa dia tidak mau jalan pelan. Tidak seru, Upin, kalau jalan pelan. Aduh, kamu ini, Upin. Jangan jalan cepat-cepat. Kamu bisa kecelakaan dan masuk rumah sakit. Bagaimana kalau kamu meninggoy? Iya, Opa. Waduh, tapi tidak seru kalau jalan-jalannya pelan, Opa. Terus kita mau kemana ini? Iya, ini sudah ada. Kita sudah sampai di Dermaga Panjang. Wah, tempatnya bagus sekali, Upin. Iyalah, Opa. Wah, ini. Inilah tempat terbaik di kota ini, Opa. Wah, Upin, aku belum pernah ke sini. Iya, makanya aku sama Ipin ajak Opa ke Dermaga. Biar Opa bisa lihat-lihat pemandangan yang sangat indah. Wah, pantesan kalian betah di sini ya, tidak mau pulang ke kampung Durian Runtuh ya. Iya, karena tempat ini bagus, tidak seperti kampung Durian Runtuh, ya kan, Ipin? Iya, Opa, di kampung Durian Runtuh kami tidak punya teman. Kalau di sini ada. Iya, aku tahu. Tapi jangan lama-lama, aku harus pulang. Di rumah kan tidak ada orang. Rumah Opa itu gampang dijebol. Kalian tidak boleh bawa Opa lama-lama. Ya sudah, kalau begitu ayo kita balik. Upin dan Ipin akan tidur di rumah Opa malam ini ya. Ya boleh. Ayo, ayo cepat Opa. Sabar, pelan-pelan. Opa kan lemot jalannya. Iya, baiklah. Oke, Ipin, kita berdua akan pergi ke kampung Durian Runtuh mengantarkan Opa ya. Iya, Upin, baik kalau begitu. Oke, kita akan pergi ke kampung Durian Runtuh, guys. Wow, seru sekali. Sudah sarapan kan kamu, Ipin? Iya, aku sudah, Upin. Kamu bagaimana? Aku juga sudah. Oke, kita berarti langsung ke kampung Durian Runtuh ya. Ya, karena Opa perlu cepat pulang. Nanti siapa yang buat kue besok pagi kalau Opa kecapean? Oh iya, Opa kan berjualan kue, Ipin. Kita tidak boleh buat dia sampai kelelahan. Iya, betul itu. Iya, Upin, ayo cepat pulang makanya. Dia harus beristirahat sekarang. Biar sebentar dia tidak capek buat kuenya. Iya, aku sudah ngebut-ngebut kok ini. Wah, lebih baik aku lewat jalan tol tadi ya. Tidak apa-apa, lewat sini aja. Yang penting sampai. Nyeng. Opa mau buat kue apa besok? Oh, besok aku akan buat kue donat. Kalian mau tunggu sampai besok pagi kan? Iya, kami akan pulang nanti besok siang saja. Iya kan, Ipin? Iya, boleh itu, Pin. Biar kita bisa main-main di sana sebentar sama Opa. Iya, baiklah. Oke, guys. Upin, kamu salah jalan sepertinya ini. Tidak benar ini jalannya. Waduh, ini jalannya belok-belok. Oh iya ya. Tidak apa-apalah, yang penting benar jalannya. Walaupun banyak belokan. Sudah kalau begitu, tapi cepat sedikit. Waduh, Upin menabrak pak polisi, guys. Cabut. Lari, guys. Upin, pelan-pelan bawa mobilnya. Kita bisa kecelakaan. Kalau jatuh di laut bagaimana? Opah nggak bisa berenang.
Wah, tenang aja, aku kan masih berhati-hati ini. Ini tidak terlalu cepat kok, Opa. Ya sudah kalau begitu. Kamu tidak bisa ya sekali saja bawa mobil pelan-pelan. Iya, nggak seru. Waduh, tuh, tuh, waduh, 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 bagaimana ini? Tenang, tenang, Opa. Hampir terbalik, guys. Sampai terbalik, guys. Gila, gila. Kan aku sudah bilang, pelan-pelan saja. Iya, kamu nih, Upin. Kan kita lagi bawa Opa, bukan cuma kamu sendiri. Kalau cuma kamu sendiri, tidak apa-apa kamu ugal-ugalan. Iya, baiklah. Waduh, aku kena marah terus. Oke, kita belok di sini dan sampai di rumah deh. Yuk, taruh di dalam. Oh, nggak bisa. Di dalam ada mobil mungkin. Ayo, Opa, cepat ke dalam. Kamu harus istirahat sekarang. Iya. Baik. Ayo sini, Pin. Kita berdua nonton TV aja di dalam. Opa mau ngapain? Mungkin Opa mau ambil barang. Oke, baiklah. Ayo kita masuk.